Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Seperti yang diketahui, Liverpool berusaha meremajakan lini tengahnya musim depan. Mereka berusaha untuk mendatangkan gelandang-gelandang baru pada musim panas 2023 ini. Satu nama hampir pasti mereka dapatkan. Liverpool dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan McAllister. Liverpool juga akan menebus klausul rilis McAllister yang harganya disebut di bawah 60 juta pound sterling. The Reds mungkin akan segera resmikan transfer pemain Argentina tersebut dalam waktu dekat. Dan dengan hadirnya si pemilik kaki kanan Lionel Messi tersebut, Jurgen Klopp telah mempersiapkan rencana besar guna mengembalikan kejayaan Liverpool. Teka-teki mengenai masa depan Alexis McAllister akhirnya terjawab. Sang gelandang akan meninggalkan Brighton dan bergabung dengan Liverpool di musim depan. McAllister merupakan salah satu pemain kunci Brighton di musim ini. Berkat performa apiknya, The Seagulls berhasil bermain di Europa League untuk musim depan. McAllister sendiri dikabarkan ingin cabut di musim panas ini. Ia ingin pindah ke klub yang bersaing untuk gelar juara. Setelah dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, akhirnya klub baru McAllister ketahuan. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa gelandang timnas Argentina itu akan bergabung dengan Liverpool. Yap, memang harus diakui. Penampilan menawan yang berhasil ditunjukkan McAllister di sepanjang musim ini berhasil menempatkan namanya menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Premier Inggris bahkan dunia. Saat pada kenyataannya, ia juga menjadi kunci di balik keberhasilan Argentina di pentas World Cup. Tapi tunggu, kondisi itu jugalah yang pada akhirnya membuat ia harus pergi saat Brighton tak bisa menahannya dari buruan tim top Eropa lainnya. Sementara itu, selama membela tim Brighton sebanyak 112 penampilan, McAllister berhasil membuat total 20 gol serta 9 assist. Musim ini, tepatnya setelah membawa Argentina juara, membuat McAllister menjadi sosok yang paling mendapatkan sorotan. Bahkan, ia mencetak 12 gol serta 3 assist dari 40 pertandingan di semua ajang kompetisi. Hal itulah yang membuat Jurgen Klopp menyiapkan rencana besar untuk McAllister musim depan. This time. Just ball that there by Martinez, a chance here straight away! Sense of games there, Evan Ferguson, but it's touched in. What a seizure, McAllister. Rekrutan pertama Liverpool. Menurut laporan dari pakar transfer terkemuka, Fabrizio Romano, Liverpool sudah dipastikan akan mengamankan jasa McAllister. Mereka telah berdiskusi dengan Brighton sejak beberapa hari terakhir. Proses negosiasi itu berjalan dengan mulus, dan sang gelandang dikabarkan bakal ditebus di bawah angka 60 juta pound sterling, dan Brighton merestui penjualan tersebut. Menurut laporan tersebut, Liverpool sebenarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan McAllister sejak beberapa hari yang lalu. McAllister dikabarkan akan menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun. Ia akan membela tim asal Merseyside itu hingga tahun 2028 mendatang. Selain itu, ia juga akan segera melakoni tes medis dalam waktu dekat ini untuk menuntaskan kepindahannya ke Liverpool. Penyeimbang lini tengah Liverpool. Yap, setelah dipastikan gagal tampil di kompetisi paling elit Eropa Liga Champions musim depan, usai hanya finish di posisi kelima Liga Premier Inggris di bawah Manchester United. Liverpool harus segera melupakan penampilan buruk mereka musim ini dan bersiap untuk bersaing musim depan. Finish di posisi kelima klasmen Liga Inggris berarti Liverpool bakal bermain di Liga Eropa. Alih-alih Liga Champions pada musim depan, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh Jurgen Klopp bersama Liverpool ialah melakukan penyegaran di lini tengah. Dan kedatangan McAllister di skuad terat Liverpool musim depan dipercaya bisa menyeimbangkan lini tengah mereka. Mengingat gelandang asal Argentina itu menampilkan permainan yang mengesankan bersama Brighton musim ini.
kembalikan kejayaan Liverpool. Selain itu, hadirnya McAllister di skuad Liverpool musim depan membuat Jurgen Klopp akan dengan mudah memainkan perannya sebagai pengatur permainan tim. McAllister akan menjadi orang pertama yang mengarahkan bola, dan dia akan menjadi otak Liverpool, sekaligus mengembalikan kejayaan Liverpool, atau paling tidak mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Sementara itu, McAllister sendiri dilaporkan bukan satu-satunya gelandang yang akan dibeli Liverpool di musim panas nanti. The Reds akan mendatangkan satu atau dua gelandang lagi untuk memperkuat lini tengahnya di musim panas nanti. Jadi itulah misi besar Jurgen Klopp usai datangkan McAllister dari Brighton.